بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين فلا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني واخواتي كمسلمين كمسلمات اعزني الله واياكم جميعا الحمد لله Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam. Semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita. Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan para akhawat. A'azani Allah wa Jami'a. jami'ah. Bi'idnillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian pembacaan kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Para ikhwah dan akhwat, azan wa iyakum jami'a. Ah, pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah Kita telah mulai membaca hadis nomor 143, di mana hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sebagaimana dalam Bab Babu Bayan, Kathrati Turukil Khair, Bab Penjelasan. banyaknya jalan-jalan kebaikan. Di mana para ikhwah dan akhwat azza ni iyyakum jamia. Ah. Di mana pertemuan yang lalu kita telah bacakan sebelumnya hadis 142 ini telah kita sempurnakan pembahasannya. Nabi saw bersabda: "Arba'una khaslatan alaha manih, manihatul anzi." Ada 40 macam kebaikan yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan sebagaimana yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, manihatul anzi adalah meminjamkan seekor kambing untuk diperah susunya lalu dikembalikan kepadanya. Para pensyarah mengatakan imma kambing atau sapi atau unta. yang bisa diperah susunya kemudian kita berikan kepada seorang muslim atau kita berikan kepada seorang muslimah untuk diambil susunya diberikan kepada kaum muslimin. Ini adalah pahala atau amal yang sangat mulia yang paling tinggi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 40 kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ini yang paling tinggi. Apa saja 40 kebaikan itu Nabi SAW tidak sebutkan. Ya, Nabi SAW tidak sebutkan. Akan tapi sebagian para ulama mencoba-coba untuk menghitung ya. Ya, bahkan dalam riwayat Al Imam Bukhari seorang ulama mengatakan kami mencoba atau seorang sahabat mengatakan kami mencoba untuk menghitung 40 kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut kami tidak mampu kecuali mengingat-ingat 15 saja ya akan tapi ini menunjukkan kata para ulama bukan berarti orang yang tidak mengetahui 40 ini berarti 40 itu tidak ada karena sebagian para ulama tatkala mencoba menghitung hitungnya kiranya kebaikan tersebut kadang tatkala dihitung lebih dari 40 ya tapi intinya banyak ya sebagian para ulama mengatakan termasuk diantaranya adalah uh, sampai me menjawab seorang yang bersin tasmitul atis menjawab seorang yang bersin. Terkala ada seorang muslim atau muslimah bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, maka menjawabnya dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ini salah satu di antara 40 apa? kebaikan tersebut. Ya. Termasuk para ulama mengatakan siqayatul dham'an. Ya, memberi minum orang yang sedang haus. Ini juga termasuk di 40 kebaikan tersebut. Ya, sampai pada pembahasan para ulama tafassuh at-tafassuh fil majlis. Ya, tatkala sedang duduk bersama dengan kaum muslimin, kemudian ada seorang muslim yang hendak masuk duduk bersama kita, kemudian kita berikan untuknya ruang agar dia masuk, ini termasuk kebaikan yang dimaksudkan 40 kebaikan. Jadi intinya Hadis ini menunjukkan bahwa Jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Tinggal kita apakah kita mau melakukannya, memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Ya, namun yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Meminjamkan kambing yang bisa diperah susunya kepada seorang muslim atau seorang muslimah atau kepada beberapa muslim, beberapa muslimah untuk diperah air susunya, begitu juga dengan sapi atau juga dengan unta. Ya? Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian hadis yang kemarin sempat kita bahas adalah hadis 143. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Maminkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan yukallimuhu rabbuh. Akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hisab Allah akan memanggil setiap kita satu per, per satu kemudian akan ditanyai catatan amal yang telah dia lakukan yang dicatat oleh para malaikat dalam kehidupan dunia Nabi SAW katakan bainahu tarjuman." tidak ada apa penterjemah jadi berbicara langsung dengan Allah Allah bertanya kita menjawab Allah bertanya kita menjawab tidak ada penterjemah tidak ada perantara Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang kengerian hari itu, "Fayanzur ayman minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzur asyama minhu fala yara illa ma qaddam." Tatkala ia menoleh ke sebelah kanan dari catatan amalnya, lembaran, dia lihat ke kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan dahulu. Jadi amal. Kemudian tatkala ia melihat asyama minhu, sebelah kiri, dia juga tidak melihat kecuali amal perbuatan. ya, karena setiap kita kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa dibuka lembaran catatan amalnya, diizinkan langsung masuk surga, tidak diperiksa. Tapi selain itu akan diperiksa satu persatu, ya, ditanya oleh Allah, ya, dan jika seandainya di di debat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau melakukan itu, maka hamba ini pasti akan celaka, hamba ini pasti akan binasa. Karena ia tidak akan mampu apa? Menjawab. Tapi kalau sekedar ditunjukkan, ditanya, kemudian diakui dan Allah tidak bertanya lagi, maka insya Allah ini termasuk di antara hamba yang selamat. Ya, di antara hamba yang selamat. <tuh> dan tak ia melihat ke depan, dia lihat kanan, dia lihat kiri adalah amal. Ada di sana kewajiban yang ia lalaikan, ada di sana maksiat yang ia kerjakan. Ada kewajiban memang yang ia kerjakan akan tapi tidak sempurna. Sehingga ia takut melihat catatan amalnya. Tatkala ia melihat ke depan, fala Dia tidak melihat kecuali api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bimbingan. Apa yang mesti kita lakukan tatkala nanti kita menghadapi kondisi seperti itu. Apa yang harus kita persiapkan dalam kehidupan dunia? Yang kondisi seperti itu pasti akan kita alami. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Fattakun nara walau bisikki tamrah, walau faman lam yajid fa tayyibah." Maka jagalah dirimu dari api neraka. Yang menakutkan itu dengan bersedekah. Walaupun sedekah yang kau keluarkan hanya separuh butir kurma ya separuh biji kurma ada kurma kita punya kemudian kita belah minimal itu kalau memang tidak punya kita belah dan kita berikan orang yang yang butuh ya kita teringat dengan uh, kondisi seperti ini bagaimana ini kondisi mungkin susah ya Nabi saw tatkala eh, bersabda dengan sabda ini mungkin kita tidak bayangkan orang bersedekah dengan separuh dari buah kurma tidak bisa kita bayangkan tapi dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala, Aisyah mengatakan, ya Aisyah mengatakan, menceritakan itu terjadi. Suatu hari datang ke rumahnya seorang wanita yang bawa dua anak kecil. Dia minta makanan dengan Aisyah karena lapar. Maka kala itu Aisyah radhiyallahu taala hanya punya tiga butir kurma. Hanya punya tiga butir kurma. Maka diberikan kepada wanita ini. Diberikan kepada wanita ini. Dalam sebagian riwayat dia bawa satu anak. Ya, dia bawa satu anak kemudian Aisyah punya dua butir yang satu butir dia dia simpan untuk dirinya maka dua butir itu dia kasih maka Subhanallah sang sang ibu memberikan satu butir kepada anaknya dan anaknya namanya anak kecil karena lapar maka makannya tanpa harus dia apa dikunya ya masuk ke mulut buang biji langsung telan kemudian tatkala ibunya akan makan dia sudah minta maka dilakukan oleh sang ibu Sang ibu kala itu mem, mem, Membelah Membagi satu butir kurma itu Satu untuknya Separuh untuknya, separuh untuk Anaknya Ini subhanallah ya Ini kadangkala uh, Kondisi seperti ini kadangkala bisa terjadi dalam Dalam kehidupan sang ibu Di hadapan anak-anaknya anak Ini termasuk sedekah memberi, memberi istri kita makanan, memberi anak kita makanan Ini bagian daripada apa? Sedekah Bahkan pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada fakir miskin. Ya, hanya saja kita mesti menghadirkan apa? Niat lillahi ta'ala. Kemudian kalau ia tidak juga dapatkan sedekah, walaupun sekecil itu, walaupun seminim itu, Rasulullah SAW bersabda, yajid fa jagalah diri kamu dari api neraka. Kalau engkau tak punya sedekah dari harta, engkau tak punya harta, maka bersedekahlah dengan kalimat tayyibah. Dengan tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik. Yang tak perlu modal. Ucapan yang baik para ulama katakan termasuk membaca Al-Quran. Ini ucapan baik. Tidak butuh modal baca quran Tinggal menyisihkan waktu yang Allah gerakan kepada kita. Tasbih, tahlil, takbir. Ini termasuk kalimat tayyibah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan ilmu. Ini kalimat tayyibah. Menasihati orang. Kalimat Kayibah. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi dengan amal-amal ini insya Allah seorang itu akan dibebaskan oleh Allah dari dasarnya api neraka. Ya, makanya ini masuk dalam hadis yang disebutkan Imam Nawawi dalam bab bayangkan kasrati khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Tinggal kita memanfaatkan dengan baik atau tidak. Ya, ini hadis yang kemarin sebagai kita baca sebagiannya 143 Dan sekarang kita lanjutkan 144. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarḍa 'anil 'abdi ay yakula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashrab asyarbata fayahmaduhu 'alayha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan murbai seorang hamba ayakul yakul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Apabila hamba tadi makan, kemudian selesai makan ia memuji Allah. Auyashra basyarbah. Atau hamba tadi minum, selesai minum, dia memuji Allah. Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan aklah makanan di sini adalah bisa makan pagi atau makan siang. Ini menunjukkan bahawa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam makan atau minum, itu setelah selesai. Karena Nabi SAW katakan aklah. Aklah di sini Imam Nawawi mengatakan makan siang atau makan malam. Makan siang atau makan sore, ya? Makan siang atau makan malam. Jadi selesai makan, karena ada sebagian me, 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 menyebutkan bahwa ucapan alhamdulillah dalam minum adalah setiap tegukan. Satu kali teguk, alhamdulillah. Dua kali teguk, alhamdulillah. Tiga kali teguk, Alhamdulillah Satu, apa? Satu suap, alhamdulillah. Dua suap. Alhamdulillah, nggak bisa makan. <guluh> ya, ya nggak selesai selesai. Time, mungkin ini bahagian daripada sebuah riwayat nukil dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah setiap setiap kali satu tegukan ucapkan alhamdulillah setiap kali makan alhamdulillah. Tapi tentunya tatkala beliau ditanya rahimahullah, eh, kenapa melakukan hal itu? Dia mengatakan lebih bagus saya makan memuji Allah daripada saya makan diam. Ini kata beliau. Tapi para ulama dan Syekh Ibnu yang kita jadikan sebagai panduan syarah dalam Riyadhus Salim, beliau mengatakan wa khairul hadiy hadiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan selesai makan, baca alhamdulillah. Selesai makan, sudah selesai makan. Bismillah di awal makan, kemudian selesai makan alhamdulillah. Ya. Karena kalau kalau misal kita lebih jauh membahas Imam Ahmad rahimahullah Mungkin tatkala makan dengan jenis makanan mereka, ya, berbeda dengan jenis makanan kita. Apalagi kalau seandainya bahasa makanan kita ini uh, tentunya berbeda dengan makan kurma, sama seperti para ulama membahas uh, makan dengan tiga jari, misalnya, makan dengan tiga jari, itu kalau makannya kurma atau roti boleh, bisa gitu loh. Tapi kalau makannya nasi rendang, wah ini, ayo, pakai tiga jari, ya ini pakai sepuluh jari. Ya, lima jari ya ah, makanya ada sebuah cerita lucu antara para ulama ya, yang pernah kita sebutkan juga mungkin uh, cerita lucu antara dua ulama yang bergurau antara Syekh Bimbas rahimahullah dengan Syekh Al-Albani rahimahullah ya dimana makan pakai sendok saat ini itulah yang sesuai dengan sunnah Pakai sendok gimana megangnya? Hmm. Tiga? Jari. Ini susah sunnah makan pakai sendok. Lebih sunnah. Makan tiga? Jari. Daripada? Makan tanpa? Sendok. Susah makan nasi gimana tiga jari? Ya. Tapi kalau pakai sendok insya Allah sudah sunnah. Pokoknya jangan mengatakan maka pakai sendok bidah gitu. nggak ada zaman Rasulullah ada sebagian berpendapat demikian. Ini ngawur ini ya. Masa makan pakai sendok bid'ah. Ya. Nanti makan duduk di kursi bid'ah, prasmanan bid'ah. Nanti lama-lama makan apa lagi? Rendang bid'ah. Ya. Subhanallah ini ngawur nih ya, ngawur. Ya, ngawur. Jadi beliau mengatakan makan pakai sendok sun? sunnah. Dicampaikan kepada Syekh Ibnu Bas rahimahullah, beliau mengatakan ya, sunnah kalau sendoknya dimakan nah karena sunnahnya itu kan tiga jari memegang makanan yang akan dimakan jadi kalau seandainya makan pakai sendok itu lebih sunnah ya kalau sendoknya yang dimakan tapi ini ya, apa namanya gurau di kalangan para para ulama ya gurau di kalangan para ulama jadi kalau kita lihat misal memuji Allah setiap uh, suapan memuji Allah setiap suapan mungkin mereka makan hanya tujuh butir ya kita makan lontong kurang nambuh lagi. Nambuh. Ya. tapi intinya khairul hadi hadi Muhammad kata boleh. Karena di sini sebutkan selesai makan, makan malam atau makan siang. Selesai makan sebutkan ucapan apa? Alhamdulillah. Ini termasuk adab makan ya. Syekh Ibnu Taimin tak kala menyebutkan ini beliau ingatkan adab makan. Ya, adab makan. dan ya, adab makan yang pertama ada uh, ucapan dan adab makan ada berkaitan dengan fi'liyah, perbuatan ya adab makan ucapan itu sebelum makan jangan lupa baca Bismillah setelah makan jangan lupa Alhamdulillah ini adab ucapan kemudian adab makan ada berkaitan dengan perbuatan contoh misalnya makan pakai tangan kanan makan pakai tangan kanan sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib berarti makan tangan menggunakan tangan kiri hukumnya haram ini ada sebagian para ulama berpendapat demikian kenapa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan seorang hamba yang makan pakai tangan kanan seperti syaitan. Nabi SAW Alaihi Wasallam katakan makan engkau dengan tangan kananmu jangan makan dengan menggunakan tangan kirimu karena syaitan makan menggunakan tangan kiri. Ini kadangkala -kadang sekarang di, 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 dianggap sebagai kemajuan, dianggap sebagai apa namanya kemuliaan. Terkadang ada orang makan pakai tangan kiri. Maka Rasulullah SAW pernah mendapati seorang sahabat dia makan pakai tangan kirinya. Nabi mengatakan, makan pakai tangan kanan. Dia menjawab gini, ngeyel. Gak biasa, Nggak bisa saya makan pakai tangan kanan ya Rasulullah. Nggak bisa, maka akhirnya dikira stroke. Melecehkan sunnah siapa? Rasulullah Jadi makan pakai tangan kanan. Ini yang diperintahkan Rasulullah. Ini kadang kala orang sambil berdiri makan pakai tangki kayaknya udah hebat gagah gitu rasanya ya ini bukan kemajuan, ini kemun, kemun. Anda menyerupai syaitan. Masa dikatakan kemajuan? Mundur. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini diantara adab makan. Makan pakai tangan kanan. Membaca bismillah. Ini diantara adab. Ya, ini diantara di antara adab. Kemudian diantara adab adalah menghabiskan makanan yang antum ambil. Ini adab yang dilalaikan juga banyak orang. Sampai Nabi SAW bersabda dan ini adalah kebanggaan kita umat Islam. Bukan ini uh, aturan yang hina. Nabi SAW bersabda, ya, apabila salah seorang diantarkan selesai makan, falayam sahyadah. Nabi SAW katakan, jangan usap atau jangan basuh tangannya, jangan cuci tangannya, kecuali dijilat terlebih dahulu. Ini kemuliaan, banggaan bagi kita bahwa kita umat Islam memuliakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dijilat ini sekarang kalau kita menjilat tangan apa kata orang tambah aja kenapa? Nah coba dong kita makan dengan nenek kita kalau saya udah udah kenyang ini udah, udah bersih kita jilat tangan udah tambahlah buat malu saja kan gitu bukan masalah tambah ya kalau tambah kita tambah jangan takut bisa kita habisi semua tapi ini memuliakan memuliakan nikmat yang Allah nugerahkan. Makanya, tatkala seorang makan, kemudian jatuh salah satu di antara makan ke bawah, maka Aisyah mengatakan, "Ambil, ambil." Selama ia masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dimakan, ambillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu mencabut nikmat ini, tatkala engkau lalaikan, tatkala engkau sia-siakan, kan bisa saja Allah cabut nikmat beras dari kita. Ya, kita dengar ada beberapa negara yang menyetop apa ekspornya, ya. Ini kalau seperti itu keadaannya apa yang terjadi? Gandum ditahan dari beberapa negara penghasilkan gandum. Kan bisa saja dengan cara Allah akhirnya membuat orang serba kekurangan kekurangan. Maka muliakan nikmat nikmat Allah. Sama seperti nikmat air. Ini masya Allah air. Ini banyak orang karena air banyak. Sekarang beberapa negeri, beberapa daerah yang kita dengar di, di, di apa namanya di negeri kita ini kekeringan. Jadi ini mesti kita muliakan nikmat Allah ini. Sehingga dengan memuliakannya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya, ini bentuk syukur kita. Nah, akhirnya Allah berikan nikmat ini untuk kita. Tidak dicabut. dicabut. Coba kalau saat ini bumi yang ada di negeri kita ini semua dijadikan oleh Allah ghaura. Seperti padang pasir yang tidak bisa menahan air. Apa yang terjadi? Kita mau bor dan kita korek sampai sejauh manapun, air tidak tidak ada. Karena tidak bisa menahan. Ini kenapa kita bisa mendapatkan air? Karena hujan tak kalah turun, bumi kita memiliki sifat ditetapkan oleh Allah bisa menahan dan menyimpan apa? Air, nikmat ini. Kadang karena banyaknya nikmat itu kita tidak sadar itu adalah nikmat besar, tapi terkala dicabut baru luar biasa nikmat air itu. Ya, ini di antara adab makan yang hendaknya diperhatikan. Ya, ini kadang kala makan bersisa bahkan bangga kalau sih sisa, malu kalau bersih. Ini bukan bukan kebiasaan kita umat Islam ini bukan kebiasaan kita umat Islam ini kebiasaan di luar Islam ya di di di, di luar is Islam kebiasaan seperti itu ini di antara adab makan termasuk di sini adalah memuji Allah setelah apa makan dan dengan memuji Allah setelah makan Nabi Sallam katakan Inna Allah sesungguhnya Allah akan ridho kepada seorang hamba Subhanallah setelah makan kenyang kita makanan itu yang yang memberi siapa Allah, Allah berikan kekuatan kita untuk bisa makan. Allah berikan kekuatan gigi kita untuk bisa mengunyah. Kemudian Allah berikan lidah kita untuk bisa menikmati rasa makanan tersebut. Kemudian kita sekedar mengatakan alhamdulillah, Allah ridho kepada kita. Coba bayangkan ini menunjukkan jalan kebaikan, insya Allah luar biasa banyaknya. Tergantung kita ini manfaatkan atau tidak. Sekedar mengucapkan alhamdulillah, Allah ri, ridho ya ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah jadi jangan lupa sebelum makan membaca Bismillah dan kalau lupa di pertengahan baru ingat baca Bismillah awalihi wa akhiri dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya ya karena kalau kita tidak membaca Bismillah saat makan setan ikut ikut makan ya menutup pintu rumah malam hari tidak baca Bismillah setan ikut tidur bersama dengan kita ya jadi ya, antum mau tidur dengan setan. Tutup pintu dengan baca Bismillah. Soalnya setan nggak masuk. Setan jin. Kalau setan manusia masuk deh. <guluh> Ini adab setan manusia itu nggak ada ya. Kalau setan jin nggak bisa masuk. Dia tidak bisa membuka pintu yang dibaca Bismillah. Kalau setan masuk dibobolnya. Ya, ya walaupun baca Bismillah dibobolnya. salam Nasehullah salamualaikum. Kemudian tatkala kita makan dengan baca Bismillah. Pintu ditutup dengan membaca bismillah, dia tidak bisa masuk. Makan baca Bismillah dia tidak bisa ikut makan. Apa katanya malam ini kita tidak dapat makanan malam ini kita tidak dapat tempat tidur. Tapi kalau tutup nggak baca Bismillah makan tak baca Bismillah dia mengatakan malam ini kita dapat penginapan gratis dan makan gratis. Jadi syaitan makan bersama dengan kita. Kalau tidak baca apa Bismillah dan kalau kita baca Bismillah di pertengahan karena tadi lupa kemudian teringat syaitan akan memuntahkan apa ya minumnya, eh memuntahkan makanannya muntah Ini subhanallah ya. Nikmat Allah yang Allah nugerahkan kepada kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini. Hadis nomor 145. Hadis Abu Musa al-Syari. Ani Nabi SAW. Al-Qal. Ala kulli muslimin sadakah Setiap orang. Setiap muslim harus bersedekah. Ini kaitan dengan hadis yang sering diulang oleh beliau dalam bab ini Allah anugerahkan pada kita 360 persendian. Setiap hari mesti kita mensyukuri 360 persendian ini dengan bersedekah. Berarti harus 360 amal yang terhitung sedekah. Ya, maka ini telah kita jelaskan banyak sedekah, banyak amal yang dianggap apa? sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa wasallam wa bersabda, "Ara'aita illam yajid?" Ya Rasulullah, bagaimana seandainya dia tidak punya? Hey, kalau memerintahkan bersedekah dengan harta misalnya dia tidak punya. Qal ya'malu ya bi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bersedekah jadi bekerja. Kerja kemudian dapat upah, sebagian untuk dirinya, termasuk sedekah, sebagian untuk orang lain, dibagikan pada orang lain juga termasuk apa? Sedekah. Karena ibarat ikhwah, dalam pembahasan zakat, ya zakat itu harta tertentu yang sudah sampai pada nisab dan ketentuannya wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali atau mungkin aturan e, pertanian ini jika panen dan seterusnya. Zakat itu hanya harta-harta tertentu. Akan tapi tatkala kita tidak punya misalnya emas dan perak, kita tidak berternak sapi atau kambing, atau kita tidak punya e, bisnis dan sebagainya, kita hanya pekerja, kita hanya pegawai. Memang secara aturan zakat mungkin kita ter tidak terkena kewajiban apa? Zakat. Tapi apakah kemudian dia tidak dianjurkan untuk bersedekah? Dianjurkan. Subhanahu taala berfirman, "Wa fi amwalihim hakun sedekah." Ini adab Islam. Ya, dia sisihkan berapa bisa dia sisihkan? 5.000 kah sebulan? 10.000 kah sebulan? 20.000 kah sebulan? 100.000 kah sebulan? Dia sisihkan untuk apa? Sedekah. Ya, memang zakat tidak wajib karena ia tidak punya harta yang terkena padanya kewajiban zakat. Maka Nabi SAW katakan di sini, ya amal biadai, dia bekerja dengan dengan tangannya ya kemudian mendapatkan upah atau mendapatkan hasil pertama dia gunakan untuk dirinya dia gunakan untuk apa dirinya dirinya keluarganya dan orang yang berada di bawah tanggungannya kemudian kalau ada sisa maka dia apa bersedekah ini juga fikih ya fikih dalam dalam agama kita hendaknya tatkala kita punya harta manfaatkan harta tersebut untuk siapa dulu untuk diri kita untuk orang yang berada di bawah tanggungan kita terlebih dahulu baru kemudian kita bersedekah. Karena sedekah kepada kerabat, kepada keluarga, kepada anak kita gunakan untuk kebutuhan mereka itu pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah kepada fakir miskin. Ya. Ini kadang kala semangat bersedekah tapi bakhil terhadap keluarga. Bakhil. Salah. Ya. Sehingga ada sebagian ibu-ibu mengatakan suami saya itu Masya Allah Ustaz sedekahnya Tapi pelitnya Na'udzubillah kepada kami gitu maksudnya Ini ya, salah Ya jadi lapangkan dulu keluargamu kebutuhannya dan seterusnya Baru kemudian apa? bersedekah Allahumma kecuali kalau engkau punya istri kualitas imannya seperti istri para sahabat, sahabat. Eh boleh ya ini kalau dia masih ngeluh jangan. Dia menuntut haknya. Itu haknya. Dan tidak berdosa dia menuntut haknya. Dia kalau istri menuntut nafkah kepada kita nggak ada masalah. Tapi kalau sama-sama berkomitmen ya kita sabar dan sebagainya misalnya dan semoga Allah berikan kemudahan kelanjutan kemudian sedekahkan semua harta ya enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dengan itu kemudian kita menyesal dengan banyaknya apa? sedekah. Dimotivasi bersedekah, sedekah, oke. Okay keluarkan semua uang di dompet, habis, kemudian jalan pulang kaki rumahnya di Medan pula. Sampai perbatasan benji kan mengatakan, kok aku sedekahkan semua kan gitu. Akhirnya subhanallah, hancur amalnya. Hancur amalnya. Ini semangat kali gitu. Terakhir, ya. Jadi tersiksa kan. Ini nggak boleh seperti itu. Nih ya. Demikian para ikhwah. Jadi kalau ia tidak punya harta, maka bekerja, kemudian sisihkan untuk dirimu dan keluargamu, kemudian setelahnya sisanya apa? Sedekahkan. Ara'aita illam yastati. Kalau nggak bisa kerja juga. Nggak bisa apa? Bekerja. Jadi sedekahnya gimana? Melakukan kebaikannya gimana? Rasulullah wasallam bersabda, Yu'inu dhal hajatil malhuf. Ya, Rasulullah wasallam bersabda, dia hendaknya membantu orang yang sedang membutuhkan apa? bantuan ya nggak bisa juga dia lakukan yang yang bimbingan yang kedua coba lihat ada orang butuh bantuan bantu dia ya ini diantara sedekah sedekah dan amal kebaikan kalau kalau bantu orang juga nggak bisa kalau ya murubil ma'rufi awil khair ya perintahkan orang beri nasihat orang untuk melakukan kebaikan Nasihat, nasihat di orang untuk melakukan apa? Kebaikan. Araita illam yaf'al. Apa pendapatmu ya Rasulullah? Kalau yang ini juga tidak bisa. Subhanallah. Serkah nggak bisa, kerja nggak bisa, bantu orang juga nggak bisa. Ya, nyuruh orang kebaikan, motivasi orang kebaikan juga nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Yumsik anishar fa inna Minimal tahan kejahatan darimu mengganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain itu minimal ya alhamdulillah nggak ada lanjutan ini hadis ini nggak bisa juga jadi kerjanya ganggu orang kalau saya ditanya mati saya lebih bagus ya. Man, subhanallah semua kebaikan yang harus dikerjakan nggak bisa nggak bisa nggak bisa jangan ganggu orang nggak bisa juga ya sudah apa ya lebih bagus apa mati ini orang ya alhamdulillah nggak ada kelanjutan ya nggak ada kelanjutan jadi ini subhanallah ini jalan kebaikan. Minimal tahan diri itu hitung sedekah. Tahan diri dari pengganggu orang lain. Tidak menyakiti orang lain dengan ucapan. Tidak menyakiti hati orang lain kalau ngomong itu bagus. Ini termasuk apa? Sedekah. Menjaga perasaan orang lain ini termasuk apa? Sedekah. InsyaAllah Ini jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak yang tinggal kita. Pasti bikul khairat. Karenanya jika ada kesempatan melakukan kebaikan, maka kita sebutkan segera ambil kebaikan itu dan lakukan. Rasulullah SAW bersabda Seorang hamba selalu Terlambat, selalu Menunda-nunda, selalu berada Di akhir dalam melakukan kebaikan, Allah nanti Akhirkan dia, dalam keputusan Di hari akhirat Kok nggak dipanggil-panggil saya, teman-teman saya Sudah dihisap, semuanya sudah di sini Masuk surga, masuk surga, masuk surga Kita di urutan ter terakhir Karena waktu di dunia, kita juga Urutan terakhir dalam melakukan kebaikan Jadi kalau ada Kesempatan, segera lakukan karena kesempatan itu tidak kurang dua kali karena umur kita yang berlalu setiap detiknya itu nggak akan kembali. kembali dari pagi tadi sampai sekarang maghrib berarti berkurang satu hari umur kita berkurang berapa satu hari masuk malam ini sampai pagi berkurang satu malam begitu seterusnya makanya para ulama mengatakan sesungguhnya waktumu adalah umurmu semakin lama engkau hidup maka semakin berkurang jatah jatah umurmu Makanya kalau ada kesempatan melakukan kebaikan, pacu terus, lakukan. Jangan ditunda, jangan tunda-tunda. Dan banyak sekali penghalang sebenarnya, karena kita kalau hendak melakukan kebaikan, kemudian melihat ke kanan atau ke kiri, akhirnya kita sibuk ini, lupa. Tadinya, ah, baca Quran pakai handphone aja lah. Jadi buka ini program, handphone ah handphone. Tid -tid. Ih, masuk WhatsApp, tengok, nah, ada berita, baca dua jam lihat berita. Gak <jumpa> jadi baca Quran. Suara ini banyak sekali nih penghalang-penghalangnya. Makanya kalau hendak melakukan kebaikan lakukan terus, jangan ditunda, ditunda-tunda. Ida amsayta as wa ida asbahta masa. Kalau engkau sudah sampai di pagi hari, jangan tunggu untuk melakukan ibadah sore hari. Apa ibadah yang bisa kau lakukan di pagi hari? Lakukan. Kalau nanti sudah sampai sore, jangan tunggu pagi untuk melakukan ibadah. Apa ibadah yang bisa kau lakukan di sore hari? Lakukan, jangan tunggu pagi. Ya, di saat kita sehat, apa yang mesti kita lakukan? Di saat kita lapang, apa yang mesti kita lakukan? Ini Allah. Makanya kalau seandainya ada seorang mengatakan bosan kali, ya? nggak ada kerjaan, Allah Akbar, nggak ada kerjaan, banyak kerjaan, baca Quran, kerjaan. Ini ada orang kan gitu. Kalau sudah liburan, nah besok kan tanggal merah nih. Nah, malam ini bingung Ustaz apa kerjaannya? Loh, anda nggak punya tujuan dalam hidup? anda ingin masuk surga atau nggak? Enggak bingung? eh ya? akhirnya minum saja, eh ya? minum kopi satu malam, menghayal gitu. Allah Subhanallah. Ya? ini beban kita memang dalam kehidupan. Seperti tujuan hidup itu sudah sudah hilang dari ingatan kita. Apa tujuan Allah ciptakan kita di mana? Di dunia ini. Apa ujung perjalanan kita di ujung sana? Surga atau neraka? Ya, surga atau neraka? Makanya jiddah sayyid bersungguh-sungguh dan segera dalam berjalan. Ya, karena ada tujuan besar kita diciptakan di atas muka muka bumi. Ada tujuan besar. Beribadah kepada Allah dan ujungnya ada perkara besar, surga atau neraka. Ya, surga atau neraka. Makanya Nabi SAW itu kalau tidur, antum hitung tidurnya itu hanya berapa jam. Ya, dipresentasikan antara tidur dengan dengan ibadahnya. Nabi SAW lebih banyak ibadahnya, lebih banyak aktivitasnya. Ya, kalau kita tidurnya mau cepat, bangunnya mau lambat. Ih, sudah subuh pula ini, masih ngantuk ah gitu. Subhanallah. Ini ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang harus kita perhatikan karena Allah mengatakan fastabiqul khairan Bersegeralah kalian melakukan apa? kebaikan. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk bab ke-14 dari kitab Riyadhus Salihin ini bab al-iqtisad fi at-ta'at. Ya, bab iqtisad Iktisad artinya diterjemahkan di sini seimbang. Bersahaja dalam melakukan ketaatan. Bersahaja dalam melakukan ketaatan. Artinya tidak berlebihan dan tidak meremeh-meremehkan. Itu artinya iktisad. Pertengahan. Jadi kalau kita bersedekah, ya kita kaitkan dengan sedekah, jangan berlebihan bersedekah. Dan jangan meremehkan sedekah. Berlebihan sedekah contohnya tadi kita sebutkan. Sedekah semua uang yang ada di kantong kita, kemudian pulangnya jalan ke kaki. Ah ini berlebihan di sedekah seperti ini. Ya, ini tidak boleh. Atau meremehkan. Memasuk surga, ya. Dengan sedekah, iya. Sedekah, seribu. Guru kami dulu pernah mengatakan, Tuhan Tumbayangan. Antum memasuk surga, pakai ini. Gitu tunjukkan uang seribu. Akhirnya untuk masuk surga, surga seribu. Ya kalau misalnya kita tak punya uang sedekah kecuali seribu maklum. Uang kita sejuta sedekah seribu mau masuk surga surganya pula yang mana? Surga Firdaus. Nasehatullah Allah Alaihi Seribu pun recehan kata beliau. Recehan pula diberikan. Ini eh, subhanallah, alih memang harus kita pikirkan. Hendaknya kita orientasinya adalah akhirat. Dan kita untuk mengejar akhirat kalau bisa kita korbankan yang ter terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan atau surga sampai kalian mampu menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dia berpikir, apa ya? Harta yang paling aku cintai? Abdullah bin uh, Abdullah bin Rawaha atau uh, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala Tatkala turun ayat dia mengatakan, "Apa harta yang paling aku cintai?" Karena orang yang bisa menginfakkan harta yang paling dicintai di jalan Allah, maka Allah pasti akan berikan padanya apa? Surga. Maka dia berpikir, apa ya? Oh, kebun kurmaku. Itu yang paling berharga dalam hidupku. Dia infakkan. Ya coba berani kita praktekkan. Berat ya, berat. Itulah iman. Nabi Salam katakan sedekah itu bukti apa? Iman. Pikir, oh, rumahku. Sedekah. Hah? Ya kalaupun tidak bisa seperti, jangan seribu. Jangan seribu. Ya, sedekahnya jangan seribu. Kalaupun nggak bisa rumah, seperti Abu Talha tadi, atau kebun sawit yang tiga hektar antum punya. Ya, nggak bisa. Berat itu. Iman itu yang bisa menggerakkan itu. Kalau nggak bisa seperti itu, ya jangan sedekahnya seribu recehan pula. Kita ingin masuk surga. Kita ingin masuk surga. Maka sedekah dengan yang terbaik kalau bisa Kalau seandainya tidak bisa yang terbaik Karena masih ada bakhil dan kikir Dalam hati kita karena kita takut miskin dan sebagainya Maka minimal jangan yang paling rendah Atau jangan yang paling buruk Ini berjuang untuk melatih diri Dalam melakukan apa kebaikan Maka beliau akan menyebutkan iktisan Dalam ketaatan Bersahaja atau seimbang Dalam melakukan apa? Ketaatan Ini metode beribadah yang benar Tidak berlebihan dan tidak meremeh